Hadirin sidang jamaah pengajian Tastafi yang berbahagia, para pendengar radio RRI Pro 1 Banda Aceh, pengajian Tastafi ini akan kembali dilanjutkan pada malam Sabtu awal bulan untuk bulan depan, jatuh pada tanggal 5 September 2014. Baik, kami mohon maaf berhubung waktu yang tersisa hanya 10 menit dan pertanyaan via SMS pun sangat banyak yang masuk. Untuk yang terakhir, kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar RRI di rumah, yaitu dari pertanyaan via SMS. Assalamualaikum Abu. Kami berikan kesempatan untuk terakhir kalinya bagi jamaah secara langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Novia. Abu, mohon maaf, pertanyaan terakhir mungkin dari mewakili ibu-ibu. Ada pertanyaan yang sedikit sensitif, Abu. Ini terjadi di banyak sekali kasus di kehidupan sehari-hari masyarakat kita tentang akidah, Abu. Jadi kalau tadi Abu bilang ada dosa yang mungkin agak susah dimaafkan, yaitu masalah syirik. Saya ingin menanyakan misalnya pada kasus tepung tawar, Abu. Jadi banyak sekali termasuk baru-baru ini, misalkan ada kendaraan baru yang dibeli, kemudian terjadi kecelakaan misalkan, kemudian masyarakat awam ya, akan mengkonotasikan itu karena belum dipesijuk, seperti itu Abu. Itu bagaimana mungkin sedikit penjelasan Abu untuk meluruskan pandangan kita masyarakat Aceh tentang ya peristiwa-peristiwa tersebut. Terima kasih Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesijuk, kalau dalam bahasa Indonesia sempena. Kita berdoa ada dua cara berdoa. Ada berdoa dengan lisanul maqal, perkataan Allahummarhamni, ya Allah kasihilah saya. Ada berdoa dengan perbuatan. Kan pernah kita dengar gusu oleh anak yatim. Itu doa. Bahkan cucu kita sendiri, anak kita sendiri kan sering kita usap dari kepalanya sampai ke punggungnya. Itu apa maknanya itu usap-usap itu? Apa usap-usap saja itu kan ada maknanya itu kan? Kadang-kadang diiringi dengan perkataan bumudua, bersehat. Itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi orang yang tidak punya ilmu, cuma dia nonton TV, yang dia lihat kan orang Hindu rete-rete iya. Tapi alangkah sayangnya masa Rasulullah enggak ada TV, kita enggak bisa lihat Rasulullah bersujud Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Rasulullah setelah beliau menikahkan Ali dan Fatimah, dia meminta air satu mangkuk air. Kemudian beliau gerudah ibabah haju genan, dibaca doa. Allahumma inni u'idhuhu bika wa dhurriyatahu minasyaitanir rajim. Ke Ali, gecok, gerdik, badada. Ke Fatimah, Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyatahu minasyaitanir rajim. Ya Allah, aku minta lindung Fatimah ini daripadamu dan daripada syaitan yang terkutuk. Lega, gerdik, badada. Ali dan Fatimah. Kemudian yubitharu geple de iya beno yang tinggal yang teman gerdik. Nyahan orang tu puan mandu mahayum mairan hum kalum pegah malanya.
Muplodon lun dingai daya baru sekitar 5 dun yang kau dikut lun dumeng dalam kitab Sawa Iqul Muhrikah karangan Ibnu Hajar. Gedulak pendapat-pendapat yang menyatakan pesijunya syirik. Pengertian syirik mengetikatkan sesuatu yang kan Allah punya kekuatan yang sama dengan Allah. Pesiju selama hana tak etiket yang memberi bekas menyokata pesiju ada genuk pubut le Allah yang hana gad han jadi le nyanya je kecili. Itanya kan tajak anti apa yang dia takdirkan oleh Allah sempena ia yang tertiknya leganya lupia berlupia kenderaan ia yang tertiknya dia terhurung berlupia orangnya menyebab masa Nabi cuma ia manteng duduk oleh para ulama ulama kita yang gedamah berpadi gedamah gapa kunyit bahamana kata huwateba penan petiju anak min siblah macam baik nasalah lun awai hana ilmu dalam bidangnya roro ni kadang menyaurung toto kedih nak dengar Abu Dilung Tengku Abdul Muttalib Gampung Melum beliau punya kelebihan bidangnya lengutu santri lun untuk jak wawancara Abu tentang hikmah masing-masing on kaya berpadi dan sebagainya yang getamah sebagai alat untuk putiju mahana jilu afai menyeperle dan me pada pengajian uke luyu kopi luyu bagi ganjil menan sebabnya hana lung pelajari mendetil lung dupa mandang na faedah masing-masing jadi menyana urung pegah moto kamu po ganyang pertanyaan muna kun tira urung pua hamu po rema hanai puti hanai puti juwa nyan baru je kesirik ganyan geyakin menyana puti juwa adakah gede-gede mupo li Allah han mupo ikuh Allah Ta'ala nyan baru syirik jadi mudah-mudah tajab tira urung si syirik rabunu kan tidak diampukan dosa menyo syirik muka oi hanya ke syirik selama hana tak ikut menyokat aja baulianya pu yang gepubul le Allah hanya dehli kadega aulianya ngah Allah Taala belum kau cirit belum ni pegak pegak cirit lah awalnya tu putih juga puno cirit lain pulau nada jauh yang mendung jawab kubu kau riblang mendung cirit menyolat apa tu jawaban yang benar selama hana etiket memberi bekas ngilang kitab menang ditulis selama hana etiket yang memberi bekas hana apa termasuk pakai pakai azimat kan pakai azimat kan yang kensirik di pegawai orang hana sebab itu hana etiket yang memberi bekas punya Allah kena bi musibah dia tetap gebi cuma karena bak azimat yang gebaca Fatihah gebaca bismillah kekuatan ayat Qur'annya mungkin jin-jin pagu ialah hantau tapi menyongat Allah Ta'ala talau ya ampun ya dengan jin-jin pagu kerana jin yang memang dengan mugrib yang menyongatnya hasil bahkan karena ucapan bismillah keterangan dalam kitab tengah mugrib yuduk pintu karena nak jin yang gerom oleh malaikat diri yang mahu tajuk sama limau nak dengar bahasa nak dia cakap ayuk ini sama limau jin tengah punggung matanya YouTube pintu pada pintu anak min baik dari luar pada mau dalam guci atau tempat ia punya ke YouTube walau dengan tak peduk kaya dia tapi ucapkan bismillah nah dari mendung lagi tak kan anak menyokaya yang ik lintung jin bismillah yang takun bak ga cinu no? Bismillahirrahmanirrahim tak lintung ga cinu macam mana lagi guci mana lagi cinu punya nak purih-purih je kun bismillah kekuatan bismillahnya jin puno tidak bisa dia berkacau ianya sehingga orang tajik kita nyok sakit perut dan sebagainya nanti menanjit benung na ilmu baurnya tujuh hurat benungnya gerajah bismillah ke pakai batapai untuk jaga jin baik tamang jin tapi punya Allah kehendak tetap bisa ini hanya sekedar jin-jin yang hendak kehendak tamang tubuh tengok oleh Allah kainak bergaru tu etnan menteng jaga jadi hanya je kesirik yang hendak pukul menyatakan kepada syirik tanya semayang tak yakin masuk surga tanpa izin Allah pun syirik cik tanya tak pajuh bu yakin terau tanpa gebi terau oleh Allah syirik cik
Iktikaf terawak bu bukan bu Allah Ta'ala. Yang betul itu tasjid. Yang betul Allah penyebab bu. Wata kepinah tengah hangga petro lirat bu. Kerana orang hak hai baju bu. Dah tabitan hak ai. Nyo dalica hak ai ceganya. Ini berarti hana letro rak bu ganyan. Mungkin katro mempula ai. Nak cik hana tro le ganyan. Sebab je udep hana baju bu. Yang hanya udep nyo hana gebuh nyo. Hana gebi udep li Allah Ta'ala. Jadi lo rasa tentang petunjuk na pedoman dalam agama kan hana cuma karena hana rata urung mengerti gagapnya sesuatu yang kan daripada agama. Di Nabi sendiri yang pukun petunjuk Ali dengan Fatimah dan diiringi dengan doa. Dan yang penting dekati mesti ro mesti kira doa han juga. Ya dekati drone kaje ke nungku imu mengampung. Gue petunjuk tu jalan darah baru dan bentulah ngecoi nerti juga nan. Ianya nyanyi ke doa. Lagi aku suruh pun. Jadi na lisanul hal, na lisanul makal, na tutu yang tahu cap dengan lidah, dan na perkataan yang dengan perbuatan, tapi perbuatannya bisa diberi makna dengan perkataan. Gusu anu yatim, gusu anu cucu barung adalah Allahumarhamhu, ya Allah nung sayang anaknya, ya Allah nung kasihkan anaknya. Demikian.